dalam keadaan musuh yang berlipat kali ganda besar daripada kita, kekayaannya ribu kali ganda banyak pada kita, kita boleh menang. Dengan kemenangan sementara waktu menjadi ujian kepada kita, dan kita telah berjaya memacak dan menanam asas kepada kerajaan Islam. Bagaimana kita? Apabila kita berjaya meminda perlembagaan negeri dengan menjadikan hukum yang tertinggi bagi negeri Terengganu Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas, mana-mana undang-undang dan peraturan yang bercanggah dengannya dibatalkan, kita meluluskan melalui Dewan Undangan Negeri undang-undang Islam yang berkait dengan jenayah, kisos, hudud dan ta'zir, yang berkait dengan undang-undang pentadbiran agama Islam dan lain-lain. Dan semua undang-undang ini ditandatangani oleh Duli Yang Mahmulia Tuanku As-Sultan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pahala yang besar kepada baginda. Bermakna undang-undang ini diwartakan apa yang tak boleh dibuat di negeri lain, termasuk Kelantan sendiri. Kelantan tak diwartakan undang-undang kita. Kelantan tidak boleh menguasai jabatan kerajaan, tidak boleh menguasai pentadbiran jabatan agama di Kelantan. Kita mengatakan Kelantan, kita tak ada kuasa sebagaimana kuasa yang kita ada di Terengganu. Dan sebab itulah kita banyak melaksanakan perkara-perkara yang dicatat dalam manifesto kita di Terengganu. Apa yang tak boleh dibuat di Kelantan? Masalah tanah, majlis perbandaran dan lain-lain lagi menyebabkan kita dikepung dari segenap penjuru dan kita tewas dalam pilihan raya dalam keadaan undi kita menengkar, termasuk di paka ni undi kita menengkar, bukan undi kita jatuh di paka ni, undi kita naik tapi kalah juga. Kenapa? Kerana ada penipuan dia. Dan memang penipuan itu ada, dia tidak akan beri kemenangan percuma kepada kita. Jangan kita benda lurus, benda pun kena sobek juga. Kita kena lawan penipuan ini. Ini tanggungjawab kita, kena lawan daripada awal. Penipuannya banyak. Di Mesir 2-3 hari yang lalu pilihan raya, kemarin keputusan raya Mesir, Parti Islam Ikhwan Muslimin yang menang 80 kursi lebih tahun 2007, tak ada satu kursi pun menang kerana dilakukan satu penipuan pilihan raya di Mesir. Penipuan yang dahsyat. Calon nak pergi daftar nama calon pun tak boleh, dia sekat dengan jalan. Nak pilihan raya apa begitu? Pengundi-pengundi dihalang oleh polis, yang ada nama pun dihalang, dibawa pengundi-pengundi luar. 1001 macam penipuan. Kita akan berdepan dengan penipuan-penipuan ini. Kita boleh lawan sebenarnya. 8 kawasan yang kita menang di Terengganu ini kerana lawan penipuan ini berawal lagi. 8 kawasan, 8 dun yang kita menang itu Cula dah baca daripada awal, bukan baru 2-3 hari nak pilih hari baru baca Cula. Tidak, dah berawal lagi. Cawangan-cawangan kita bergerak, dah tengok daftar pemilih daripada awal lagi. Ada tak nama baru yang bukan berpenduduk kampung kita? Tak ada lah kampung kita ada orang. Ataupun orang yang sudah ada nama ditendang ke mana-mana. Kita buat bantahan daripada awal. Masa muli
jentera kita bergerak dengan berani masa pengundi pilihan raya. Ini lapan yang kita menang. Lapan yang kita tak menang lagi ini kerana tak Allah. Yang tak Allah inilah kena bina kekuatan kita. Di talim tadi, daftar pemilih. UMNO lebih ramai daripada kita daftar. Kita sikit je dah daftar. UMNO lebih ramai. Ada orang kata-kata tak apalah. Dalam UMNO tu ada orang kita juga. Itu ilmu ponde tak boleh pakar. Kita kena bina kekuatan kita sendiri. Gagah kita sendiri. Mesti usaha. Kerana ada di kalangan kita ni tak sedar anak dia sendiri. Tak ada dalam buku daftar pemilih. Tak sedar anak dia 21 tahun dah. Kadang-kadang dia pun tak sedar ada, tak ada. Dia sendiri. Tiap-tiap malam dengar ceramah pergi. Masa pilihan raya, tak boleh mengundi bersapa, nama tak ada. Bersapa orang buang, padahal dia tak pergi daftar, saluh dia sendiri. Dan pilihan raya ni jihad, yang nama jihad pilihan raya ni. Banyak orang kita duduk faham, jihad ni berperang dengan senjata. Itu tak betul. Perang dengan senjata salah satu daripada jihad. Sabda Nabi Muhammad SAW, afdalul jihad al-qawlul haq li sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah berani betul-betul terang di hadapan kerajaan yang zalim. Berani bercakap. Jihad yang tidak berperang tapi menyelamatkan manusia dengan dakwah, dengan kempen, ini paling besar. Saya tak cakap saja, ada dalil, ada nas dalam satu hadis ketika Nabi SAW nak memerangi Khaybar, iaitulah bandar yang berkota dikuasai oleh orang Yahudi yang terletak di utara Madinah. Di waktu malamnya Nabi dan bala tentera Islam sampai di perbatasan Khaybar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Besok aku akan serahkan bendera. Maknanya ada bendera. Bendera ini sejak zaman Nabi ada dah. Aku akan serah bendera kepada seorang yang mengasihi Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mengasihinya. Di pagi esok banyak yang bangun awal, ramai yang bangun awal. Semayang subuh bersama dengan Nabi SAW, mereka berebut-rebut menunjuk-nunjuk diri masing-masing supaya dialah orang yang diberi kelebihan untuk mengambil bendera ini. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, "Aina Ali?" Mana dia Ali? Bendera itu nak diserah kepada menantunya Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Lalu diberitahu Ali sedang sakit mata. Maka Ali diperintah supaya datang. Setelah Sayyidina Ali datang, Nabi SAW terus meludah ke dalam matanya yang sakit dan sembuh serta-merta secara mukjizat. Kemudian dia serah bendera. Sebaik saja menerima bendera, Ali berdiri dengan tegak dan berkata, "Muqatiluhum liyakunu mithlana." Kita perangi mereka sehingga mereka jadi Islam macam kita. Jawab Rasulullah SAW, "Hal arislik idza kunta bisahatihim
ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Yang bermaksud, berjalanlah dengan cara yang disiplin, jangan bohong, jangan gaduh sangat. Bila engkau berada di medan mereka, yang pertama ajak mereka supaya mengucap dua kalimah syahadah. Demi sesungguhnya kejayaanmu menjadikan seseorang itu mendapat hidayah petunjuk daripada Allah lebih mahal daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Masa itu unta yang paling mahal harganya. Apa makna? Makna kejayaan kita memuju orang menerima Islam bersama dengan kita lebih mahal harganya daripada kita menghalau dia, membunuh dia. Mengapa jadi begitu? Sebabnya bila kita berjaya memujuk seorang, memujuk ni kempen lah. Kempen, gaya, pujuk dia. Dia ikut kita ataupun dia tak lawan kita. Kalau tak ikut kita pun dia tak lawan kita, dia senyap. Tetapi yang lebih afdal, kita pujuk sehingga dia ikut kita bersama dengan Islam. Bukan sahaja kita dapat pahala pada masa itu, pahalanya setelah kita meninggal dunia dia hidup lagi, dia melahirkan anak cucu zuriat dia, kita dapat pahala. Dia mengajar orang lain pula, kita dapat pahala. Orang lain ajar orang lain, ada anak cucu dia, kita dapat pahala. Nak kata berapa ribu, berapa juta. Ini kejayaan kita memujuk seorang. Walaupun tak menang lagi, tapi akan datang. Kalau sudah menang, itu lebih baik. Itu makna hadis ini. Dan sebab itulah, maka parti-parti Islam di seluruh dunia yang dipimpin oleh ulama-ulama dan pemikir Islam yang berilmu menyatakan bahawa kalau ada pilihan raya, kita masuk pilihan raya. Kalau tak masuk pilihan raya tu, tak mengaji, tak ada ilmu, mengaji tak habis, nak kerja kitab pun tak kerti. Pilihan raya tak doa sama Nabi, mengundi tak doa sama Nabi, kapal terbang ada sama Nabi, mungkin ke Mekah pakai berenang. Pilihan raya ni alat, kita kena faham. Tak perlu saya terang, saya tulis sebuah buku untuk jawab puak-puak ni, Islam dan Demokrasi. Untuk nak jawab puak-puak yang mengatakan pilihan raya ni tidak syar'i, saya tulis sebuah buku. Dr. Syahrawi pun tulis buku dia tentang politik Islam dan Demokrasi. Mula-mula ada kawan suruh saya tulis sokong Dr. Qardawi dalam bahasa Arab. Saya kata orang Arab dah tulis dah, kita tulis dalam bahasa Melayu supaya orang Melayu memahami bahawa kita masuk pilihan raya ni adalah menyambung perjuangan Nabi SAW. Kita tidak main-main. Dengan sebab itu kerja pilihan raya ni adalah jihad fi sabilillah. Jihad dengan makna kesungguhan. Kesungguhan itu daripada perkataan al-jahdu dan al-juhdu. Jihad al-jahdu dengan makna al-masyaqqah, kepayahan, kesulitan. Al-juhdu dengan makna al-taqah, tenaga. Memerlukan kita mengembelingkan tenaga kita, fikiran kita, anggota kita, harta benda kita, kemudian menghadapi kepayahan. Kita akan berdepan dengan kepayahan, berlawan dengan musuh yang lebih besar daripada kita. Tipu dayanya banyak, tentangannya banyak, ada yang masuk penjara,
Ada yang hidup susah, tak dapat.